zaman terus berkembang dan tuntutan dalam berbagai bidang terus terjadi. Anda yang tidak dapat mengikuti arus zaman akan tertinggal dengan mereka yang terus berinovasi dan mengasah diri mengikuti tuntutan zaman. SMK Negeri 6 Jember membantu Anda menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi tuntutan zaman sesuai dengan kompetensi, minat, serta bakat Anda. Visi kami adalah terwujudnya SMK Negeri 6 Jember yang unggul dalam kecakapan hidup. Sementara misi kami adalah 1. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang bermoral, produktif, inovatif, adaptif, dan demokratis. 2. Menghasilkan tamatan yang mampu memenuhi tuntutan pasar kerja, berwirausaha, dan mampu mengembangkan diri. SMK Negeri 6 Jember yang pada tanggal 2 Agustus tahun 2017 tepat berusia 45 tahun saat ini mempunyai 5 kompetensi keahlian, yaitu rekayasa perangkat lunak, multimedia, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring pemasaran, serta akuntansi dan keuangan lembaga. Pada saat ini SMK Negeri 6 Jember telah menghasilkan tamatan lulusan yang sangat profesional. Telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh siswa SMK Negeri 6 Jember, diantaranya dalam bidang olahraga, dalam bidang seni dan budaya, serta dalam bidang pengetahuan. Adapun fasilitas yang ada di SMK Negeri 6 Jember, antara lain ada 36 kelas, kemudian ada lab RPL, lab multimedia, lab akuntansi dan keuangan lembaga, lab perkantoran, serta lab pemasaran. Juga ada business center, ada aula, lapangan olahraga, tempat kesenian, serta kantin, dan berbagai fasilitas-fasilitas yang lain. Multimedia merupakan salah satu jurusan atau kompetensi kalian yang ada di SMK 6 Jember, di mana ini merupakan bagian dari bidang informasi dan komunikasi. Fasilitas yang ada di kompetensi kalian multimedia, salah satunya kita memiliki satu laboratorium komputer untuk anak-anak melakukan praktek, melakukan rendering, pembuatan gambar, pembuatan video maupun editing audio. Kemudian kita juga punya studio yang kita beri nama Studio 6, di mana di studio ini kita punya tempat untuk siswa melakukan proses liputan, melakukan proses pengambilan gambar khusus di area studio. Lulusan dari multimedia banyak terserap untuk bidang-bidang khususnya di pertelevisian, kemudian di bidang-bidang audio video. Rekayasa perangkat lunak merupakan satu dari 5 kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 6 Jember. Lomba-lomba yang kita ikuti, yang pertama adalah Olimpiade IT, yang kedua coding competition, yang ketiga lomba kompetensi siswa. Prestasi yang RPL raih, yang pertama adalah juara 2 dan juara 3 lomba coding competition, juara 1 LKS di Kabupaten Jember, dan juara 4 LKS di tingkat Jawa Timur. PKL atau praktek kerja lapangan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kompetensi. Di samping itu, RPL itu juga kita persiapkan untuk membuat software aplikasi yang nantinya bisa memenuhi tuntutan pasar. Lulusan RPL terserap di berbagai lini. Yang pertama di perguruan tinggi negeri maupun swasta, kemudian di pemerintahan. Ada juga anak-anak yang membuat usaha sendiri seperti software house dan lain-lain. Jurusan akuntansi itu adalah jurusan yang sangat dinamis, sangat dibutuhkan oleh pasar karena memang di semua lini, di semua usaha, di semua instansi yang ada pengelolaan keuangannya pasti ada yang namanya akuntansi. Fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita SMK Negeri 6 Jember, salah satunya adalah komputer akuntansi, di mana di sana akan dipelajari komputer akuntansi yang berbasis MIOP. Saya dapat menyimpulkan bahwa jurusan akuntansi adalah jurusan yang tepat
untuk saat ini. Saya berharap semangat untuk meraih prestasi yang terbaik. Jadi untuk anak kelas 1 atau kelas 10, kami memberikan pelajaran dasar yaitu kearsipan dan korespondensi. Nah, diharapkan setelah kelas 1 ini sudah naik ke kelas 11 atau kelas 2, nantinya siswa bisa menerapkan pelajaran tersebut atau ilmu yang sudah mereka dapatkan di waktu prakerin. Diharapkan dari lulusan siswa administrasi perkantoran ini dapat melanjutkan yang bisa melanjutkan atau bisa langsung bekerja di bidang perkantoran. Untuk meningkatkan keterampilan anak-anak, kita punya 2 lab komputer. Lapak pemasaran ini adalah tujuannya untuk agar anak-anak bisa praktek jual, bagaimana mempraktekkan dari materi yang sudah diterima oleh Bapak Ibu guru di kelas. Yang ketiga adalah lab pemasaran. Di mana di dalam lab pemasaran itu ada alat-alat seperti hanya case register, kemudian ada timbangan elektrik, kemudian ada alat atau mesin prepping. Sebagai sekolah menengah kejuruan, kami siap membantu Anda untuk dapat memahami serta menguasai kemampuan yang ada, sehingga ke depannya Anda mampu berkontribusi bagi masyarakat serta mulai membangun karir Anda setelah menyelesaikan sekolah. Selamat bergabung di SMK Negeri 6 Jember. SMK. Bisa.